Orang Bharata Yudha. Ia bersedia memakai kalung bunga Dewi Sangkara. Sri Kandi adalah wanita yang terampil dalam ilmu memanah yang diajarkan oleh Arjuna. Di suatu ketika, Bhisma datang ke medan perang Bharata Yudha untuk membela kerajaan Astina. Dalam peperangan, Krishna meluapkan amarahnya karena sudah kehabisan akal saat melawan Bhisma. Lalu Krishna mengatakan bahwa dirinya bukan manusia, tapi seorang dewa. Di hari ke-10 perang Bharata Yudha, Krishna mengutus Sri Kandi untuk berperang dan membunuh Bhisma. Bhisma pun meletakkan senjata karena ia tak mau berhadapan dengan seorang perempuan. Pada akhirnya dalam perang, Bhisma pun terkapar setelah anak panah Sri Kandi menancap tepat di dadanya, yang disusul oleh deras panah hujan panahnya dari Arjuna. Dengan kondisi tubuh yang penuh tancapan anak panah, sehingga tubuh Bhisma tidak menyentuh pertiwi, seolah-olah berkasurkan anak panah yang disebut Saratalpa. Dari penggalan cerita tersebut, penata merepresentasi konteks perang antara Sri Kandi dan Bhisma melalui ornamentasi tempo, melodi, ritme, dijalin apik menyusun pola setiap bagian. Kerumitan Cak Cengceng dengan akumulasi terstruktur memanifestasi anak panah Sri Kandi yang menembus awak Bhisma, membentuk tempat tidur yang disebut Saratalpa. Asas beleganyur yang menjadi akar sebuah perjalanan gugurnya sang Bhisma terwujud dalam komposisi beleganyur yang berjudul Saratalpa. Penata kerawitan, Ikadek Sanjaya Putra. Koreografer, Ikadek Arisoma Linggayona. Pembina, Inyoman Trisandya Putra SSN. Penanggung jawab, Imade Subagiade SEMM. Insinyur Imade Toyo Asmara. Marilah kita saksikan peserta dengan nomor undi 11. Selamat menyaksikan. Thank you.
Thank you.
Thank you.